Halo, kembali lagi di BB Auto Channel. Kali ini kita akan bahas liputan lelang. Ya, Innova diesel murah banget cuma ada di iBit. Ini liputan lelang teman-teman, bukan review mobil murah dan open house yang nggak jelas harganya. Kita lengkap, spesifik, dan detail. Kali ini liputannya di iBit Jakarta. Klik kanan atas lokasinya di mana. Dimulai dari Innova 2015 warna putih yang keren. Innova yang diesel nih harganya murah banget. Dan Innova 2005 yang nggak laku-laku, berapa sekarang harganya? Bagi teman-teman yang mau dapat kaos gratis, silahkan klik di kanan atas. Videonya ada di situ langkah-langkahnya. Semoga kalian beruntung dan silahkan simak video ini sampai habis. Selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Sebelum lanjut, bagi yang mau nanya-nanya, silahkan follow Instagram BB Auto Channel, tanyanya di situ ya. Ya, mulai aja langsung dari Innova pertama tahun 2005. Ini grade-nya dia C. Ini solar loh teman-teman, jarang-jarang nih. Innova solar, harga open bid-nya 98 juta. Mesinnya dia masih di grade C, eksterior C, interior C. Wow, ini sih jarang-jarang yang lihat Innova Solar di lelang murah segini. Kita simak aja, ini transmisinya matic juga dan kilometernya memang agak tinggi ya, 204.000, tapi tetap aja Innova Solar tahan banting bos. Kita lihat laku di berapa, pastinya rame dong, 100 juta, wow, 103 juta, 104 juta, 105 juta, naik terus, gila. Ini untuk info teman-teman, udah hitungan ketiga. Ya, mobil ini laku di 107.500 Innova Solar. Ini ada Innova 2005 juga, udah 4 kali lelang belum laku-laku, 88 juta sampai sekarang 73 juta. Apakah laku nih Innova 2005 ini? Sempat saya review sebelumnya, kilometernya sih nggak setinggi-tinggi mobil yang tadi ya 2005. Tapi ini kelemahannya juga cuman belum facelift aja nih depannya. Nah, dia matic teman-teman. Ini tipe V malah lebih tinggi dari yang sebelumnya. Tapi dia mesinnya, dia grade-nya D. Untuk bensin, grade total, tapi keseluruhannya dia C ya teman-teman. Nah, sekarang apakah laku nih? Dari tadinya 88 juta di lelang nggak laku-laku, sekarang jadi 73 juta. Kita simak aja. Satu, belum ada. Apakah masih belum laku di angka 73 juta? Belum ada lagi? Tetol, belum ada lagi. Ini artinya tidak laku. Ini artinya kesempatan buat teman-teman dapat harga lebih murah. 16 Mei nanti masih ada lelangnya, teman-teman bisa cek. 19 Mei di luar kota dan 20 Mei sampai 27 Mei ada di lelang iBit lagi. Semoga dapat ya. Yang Innova ketiga, Innova 2015 warna putih. Jarang-jarang warna putih. Grade-nya masih B, kilometernya 170.000, keseluruhan grade-nya dia mesinnya A, wow bagus ya, eksterior B, interior C, open bid 99 juta, kilometernya 170.000, masih mulus ya, interiornya juga. Ini kalau beli Innova di iBit nih emang rata-rata barangnya mantap bos, mulus semua. Nah, kilometernya sesuai ya, jadi teman-teman bisa langsung aja ikut lelang online-nya. Ini udah langsung rame nih, 99 juta. Tebakan saya masih bisa di angka 120 kah? Karena pasaran di OLX sih masih lebih ya. Jadi kalau teman-teman jual lagi sih masih bisa ada dapet cuan nih. Udah 119.500. Udah hitungan ketiga, belum nyampe 120. Ini laku di 119.500. Keren. Lanjut di mobil keempat. Ini ada Innova 2015 lagi nih. Tapi ini kayaknya lebih mulus nih. Warna hitam. Transmisinya matic juga. Kilometernya mirip-mirip sama. Tadi 91.000, tapi ini open-nya tapi agak tinggi. 141 juta. Nah, tadi ya teman-teman saya bilang, open-nya tuh 2015 tuh rata-rata laku 150 juga masih ada yang ngambil. Itu tadi saya kaget tuh, bisa laku di segitu tuh amaze juga. Nah, kita cek ini laku nggak nih warna hitam di angka 150. Atau di bawah itu, grade-nya dia B,
belum ada yang nawar nih, gimana? Di harga dasar ada satu, 141 juta. Apakah naik lagi bisa? Apakah ada penawar lagi? Kita tunggu. Udah hitungan ketiga, 141 juta lakunya. Gokil. Demikian video kali ini. Teman-teman, kiranya kalau ada yang mau sumbang saran, ide, atau konten apa, silahkan tulis di kolom komentar. Dan mobil apa yang ingin direview, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bung Bas sign out.